apa yang ada mak ayah, tetapi keberadaan mak dan ayah dia tidak membuatkan dia mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dia tak kejar pun kasih ataupun redha pengampunan dengan berkhidmat dan berbakti dengan ibu dan ayah dia. Ketika mak dan ayah dia masih hidup, dia buat tairan je. Kemudian mak ayah meninggal, macam tu je lah. Sekadar anak macam tu je. Hati-hati orang yang Allah bagi umur ibu dan ayah dia panjang, sampai dia dah ada harta, dia dah ada pekerjaan, dia dah ada keluarga, tapi dia tak pedulikan mak dan ayah dia. Hati-hati. Jibril berdoa, "Wahai Muhammad, mana-mana di kalangan umat kamu yang sempat hidup bersama ibu dan ayah dia yang tua, yang sakit, tetapi tidak membuatkan untuk dia merebut pahala dan tidak membolehkan dia mendapatkan syurga daripada kesempatan itu, maka Muhammad, orang itu adalah orang yang jauh daripada rahmat Allah." Nabi kata amin. Wahai Allah, perkenankan doa Jibril. Subhanallah. Sebab itu tuan-tuan, orang yang menghargai dan meninggalkan bakti ibu dan ayah sebelum akhirat, dunia dia sudah hina dan celaka. Dunia dia sudah sengsara dan tak tenteram hati dan keluarganya. Keluarga kecil dia, isteri dan anak dia, tak bahagia pun.